Tersangka kasus penganiayaan Mario Dendi Satrio 20 tahun mengaku belum mengetahui permasalahan yang tengah dihadapi ayahnya, Rafael Aluntri Sambodo. Hal itu dikatakan pengacara Mario Dolphy Rompas kepada wartawan pada Rabu 8 Maret 2023. Rafael Alun kini harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait harta kekayaannya. Saat ini KPK masih menyelidiki LHKPN Rafael senilai 56 miliar rupiah. Penyelidikan tersebut adalah buntut ulah Mario Dendi yang menganiaya anak pengurus GP Ansor Cristalino David Ozora. Dolphy Rompas mengatakan kliennya belum mengetahui masalah Rafael karena tak memegang alat komunikasi. Dolphy tak menjawab secara detail saat ditanya apakah tim kuasa hukum memberitahu masalah Rafael kepada Mario Dendi atau tidak. Dolphy enggan membahas persoalan Rafael Aluntri Sambodo yang kini tengah menghadapi berbagai persoalan hukum. Ia hanya menyebut bahwa tim kuasa hukum fokus mendampingi Mario Dendi selama menjalani pemeriksaan. Dolphy juga tak menjawab ketika disinggung apakah tim penasihat hukum menyampaikan kabar terkait Rafael Alun yang kini tengah menghadapi berbagai persoalan terkait harta kekayaannya buntut kasus penganiayaan Mario Dendi. Dolphy juga tak menjawab terkait kemungkinan Mario Dendi apakah ingin bertemu dengan orang tuanya seusai ditahan di rutan Polda Metro Jaya sejak kasusnya dilimpahkan dari Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengklaim pengacara hanya bertemu Mario Dendi ketika mendampingi proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik. Sehingga terkait apa yang dialami Mario selama di dalam rumah tahanan, ia kurang mengetahuinya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!